بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأنا laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki hadis sahih dalam kitab sahih al-Bukhari hadis nomor 5885 jabalallahu rijal ala khilqatin wa tibain tatamayazu an jibilla wa khilqatin nisa Allah menciptakan laki-laki mempunyai karakter membunyai ciptaan yang berbeda dari ciptaan dan karakter wanita. Wahai Khulqatullah, la tabdila li khulq li khulqatih Taala. Wahai Khulqatullah, la tabdila li khulqatih Taala. Inilah ciptaan Allah. Inilah makhluk yang Allah buat. Allah ciptakan tidak ada perubahan pada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wabi hadal hadits. Yakhbiru Abdullah bin Abbas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'ana man yuhawil alkhuruja 'an alkhulqati allati khalaqah Allahu 'alayha. Dalam hadis ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma mengkhabarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam laknat seorang laki-laki yang ingin merubah keadaannya dari ciptaan Allah, merubah ciptaan Allah yaitu seorang laki-laki ingin berubah jadi wanita la'an Nabi sallallahu alaihi wasallam man yuhawilu al-khuruj anil anil khalqah allati khalaqahu Allahu alaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam laknat mereka yang berusaha keluar dari ciptaan yang Allah ciptakan dia di atasnya. Wa an yatashabbaha ar-rajul bil Seorang laki-laki berusaha untuk menyerupai wanita. Au tatashabbaha al-mar'atu bir atau wanita menyerupai laki-laki. Fahada minal ma'asi ini termasuk kemaksiatan. Allah al yang menjadikan orang ini mendapatkan laknat. wahya min rahmatillah. Laknat itu adalah terusir, tidak mendapatkan rahmat Allah Taala. Pelayan bagi lirja bin nisa bin uzina uz maka tidak sepatutnya laki-laki menyerupai wanita dalam pakaian maupun perhiasannya dan Al-Akhlaq, linisa, juga akhlak dan perbuatan yang dilakukan oleh wanita secara khusus dan yang laki-laki tidak menyerupainya. Walaik juzul linisa atas juga wanita, tidak, tidak boleh menyerupai laki-laki, yang mana laki-laki diciptakan di atasnya dalam akhlak maupun dalam perbuatannya.